Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digbud, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah Sobat Digbud, masih meneruskan program kita, program Digbud OTS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah On The School. Kita saat ini berada di Kabupaten Boyolali. Nah, tepatnya kita saat ini berada di SMA Pradita Dirgantara. Nah, seperti apa keseruan, cerita-cerita menarik dan juga karakter siswa, guru dan juga sekolah ini? Kita simak tayangan berikut ini. Ya Sobat Digbud, kita saat ini masih di SMA Pradita Dirgantara, masih bersama beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Yulianto Hadi. Kita akan berbincang-bincang langsung mengenai profil sekolah SMA Pradita Dirgantara. Silakan Pak, mungkin bisa bercerita sedikit mengenai sekilas mengenai SMA Pradita Dirgantara. Ya, terima kasih Bu Dina, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan kesempatan ya. SMA Pradita Dirgantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk mendidik anak-anak siswa-siswi kami menjadi insan yang beriman, bertakwa, menjadi cerdas dan berbudi luhur ya, berbudaya yang baik, menjunjung budaya nasional. Dan juga ciri khas SMA Pradita Dirgantara yaitu menjadikan siswa-siswi alumninya nanti adalah menjadi teknokrat, khususnya yang berwawasan kedirgantaraan ya, khususnya di situ. Tapi semuanya kita didik ya. Dan seluruh aspek kehidupan dari siswa juga sangat kami perhatikan. Siswa-siswi kami, alumninya Ibu sudah ada di Amerika, sudah berada di Kanada, kemudian di Prancis ya, dan di Cina, di Jepang, di Australia, Singapura, ya, sudah tersebar di sana. Ya. Lebih dari 20% alumni kami tersebar di sana, dan sebagian sangat besar sisanya itu ada di 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Terbesar adalah di UGM, yang kedua di UTB, yang ketiga di Undip, ya, kemudian di IPB, UI, Brawijaya dan UNS, ITS dan UNER ya. Di seluruh Indonesia ya. Gitu ya Pak ya. Semuanya. Dan sekitar 10%-nya ada di Akademi TNI, yaitu di AAU, di Akpol dan di AAL. Untuk Akmil belum ada. Juga ya. Termasuk di apa namanya TNI juga gitu ya, ya. Nah kemudian kita lihat tadi sempat sedikit jalan-jalan ya, luasnya berapa hektar nih Pak? Kan luas banget ya, ada mungkin untuk pembelajaran juga untuk kelas-kelas, terus kemudian juga ini lapangannya juga segede ini, itu luasnya sampai dengan berapa nih Pak? Ya, SMA Pradita Dirgantara difasilitasi dengan luas tanah seluruhnya 7,8 hektar. Ini semuanya dipakai untuk gedung sekolah ya, sekitar ini ya, kemudian ada auditorium sesuai supportnya, support utamanya ada di situ ya, kemudian ada asrama sayap kanan maupun sayap kiri, sayap kanan ada untuk putra 6 gedung, kemudian sayap kiri asrama putri ada 4 gedung, kemudian ada rumah-rumah untuk para guru dan pegawai, kemudian fasilitas lainnya seperti untuk ruang makan, kemudian dapur, ya, kemudian untuk mes dosen mancanegara karena kami juga mendatangkan dosen dari luar negeri. Dosen luar negeri juga ya Pak ya. Kemudian fasilitas olahraga, di sana ada gor basket, ada lapangan tenis, ada lapangan voli, ya. Kemudian di belakangnya lagi ada edupark. Nah ini yang semuanya digunakan untuk mengedukasi siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara. Karena SMA Pradita Dirgantara juga sudah terafiliasi oleh UNESCO dengan program ASPNet. ASPNet itu apa itu Pak? Untuk itu asosiasi sekolah-sekolah yang melaksanakan program UNESCO khususnya untuk melestarikan tinggalan-tinggalan nenek moyang kita. Yaitu hal-hal yang dilindungi, baik itu cagar budaya dari sisi budayanya itu sendiri, kemudian dari sisi bangunan, kemudian juga agrikulturnya, itu semuanya yang dilestarikan. Nah, sekolah ini juga mendidik anak-anak
untuk program-program itu. Luar biasa. Kalau untuk jumlah siswanya nih Pak, sampai dengan tahun ini, sampai dengan berapa ini Pak jumlah siswanya? Untuk siswa SMA Pradita Dirgantara ini berasal dari seluruh penjuru Nusantara, dari mulai dari Papua sampai Aceh ada. Tersebar ya Pak ya. Hampir setiap provinsi terwakili. Itu anak-anak yang kurang mampu, ya anak-anak cerdas dari tempat-tempat itu yang kurang mampu, kita tampung di sini dengan full beasiswa. Wah. Jumlah total saat ini kemampuan kami ada existing ada 386 siswa. Kalau kapasitas di sini sebetulnya bisa untuk 450 ya. Tapi kita betul-betul merekrut anak-anak yang kurang mampu tetapi memiliki intelijensi yang tinggi, memiliki kemampuan akademik tinggi, memiliki talenta-talenta yang non akademik gitu. Gitu. Sehingga di sini ini kita optimalkan semuanya. Jadi ada yang dari sisi lomba-lomba akademik, lomba-lomba non akademik, kita bangun semuanya. Itu masuk religinya anak-anak kita bangun di sana ada masjid ya. Dan di sana juga ada gereja. Di atas ada ruang untuk Hindu dan Buddha. Jadi lengkap biasa, di sini. Lengkap dari semua agama gitu ya. Terfasilitasi mereka melakukan ibadah juga enjoy gitu ya, Pak ya. Pak, kemudian untuk di sini di SMA Pradita Dirgantara kan mungkin banyak sekali latar belakang atau background dari siswa-siswa itu sendiri. Mungkin selain dari berbagai provinsi di Indonesia, mungkin ada yang dari luar negeri kah yang sudah masuk di sini atau untuk, seleksinya seperti apa nih, Pak? Iya. Untuk siswa belum ada ya, yang dari luar negeri ke sini belum ada, tapi kami sudah memprogramkan itu. Sehingga di sini ini untuk kurikulum kami sudah multi, artinya tidak hanya kurikulum nasional, tetapi juga ada kurikulum-kurikulum dari luar negeri seperti Cambridge dan IB, semuanya diterapkan di sini. Untuk pembelajaran atau proses KBM-nya juga mungkin ada tadi salah satu atau beberapa guru juga menggunakan bahasa Inggris ya, bilingual language. Seperti apa nih Pak? Mungkin penerapannya ke anak-anak, apakah semua mata pelajaran juga menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana Pak? Ya, untuk proses kegiatan belajar mengajarnya di sini bukan bilingual, tapi kita sudah menggunakan absolut bahasa Inggris. Jadi semuanya pagi sampai malam bahasa Inggris. Sini pembelajaran sampai sore, kemudian sampai nanti sore, ada pembinaan-pembinaan lagi baik yang akademis maupun non akademis. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Iya baik, Bapak terakhir harapan apa nih Pak yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Digbud nih terkait mungkin pembelajaran di seluruh Jawa Tengah ya, saat ini cakupannya juga Jawa Tengah, mungkin juga mungkin secara global juga bisa diceritakan harapan atau cita-cita baik Pak Yuli, silakan. Oke, dari sisi itu Ibu ya. SMA Pradita Dirgantara sebenarnya sudah menjadi transformer ya, sudah menjadi trendsetter, yaitu perubahan kurikulum menjadi kurikulum yang merdeka. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, di SMA Pradita Dirgantara ini sudah menggunakan kurikulum yang memerdekakan siswa. Artinya apa? Kurikulum kami didesain bukan berdasarkan kelompok besar, tapi sudah berdasarkan individu. Artinya kurikulum kami ini sudah berbasis kebutuhan individu seperti apa, itu kami layani. Tapi memang backbone-nya tadi ada kurikulum-kurikulum tertentu. Tapi nanti implementasinya, setiap siswa kebutuhannya apa, tujuannya apa. Nah itu, sehingga memerdekakan betul untuk siswa ini. Nah harapan kami, apa yang kami lakukan di Pradita ini pun juga sudah dilakukan di nasional ataupun nanti ke depan ya. Itu semuanya bisa begitu. Sehingga sekolah tidak hanya satu kurikulum, harapannya begitu. Satu kurikulum backbone tapi nanti setiap siswa juga harus diperhatikan. Yang sekarang dengan istilah diferensiasi itu. Tapi diferensiasinya nyata, benar-benar tiap anak harus dipandu. Nah oleh karena itu di sini Bapak Ibu guru tidak sebagai pengajar tapi sebagai role model, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai pembangkit motivasi. Luar biasa ya Pak. Baik, terima kasih Pak mungkin atas penjelasannya dan juga informasi tadi yang diberikan, karena memang vibe sekolahnya memang luar biasa ya Pak ya. Jadi anak tuh kerasan gitu karena ramah lingkungan banget dan segala macam. Kita lanjutkan jalan-jalan lagi ya bersama dengan Sobat Ibu. Ya, mari Ibu. Ya Sobat Digbud, saat ini kita sudah sampai di salah satu kelas pembelajaran yang ada di SMA Pradita Dirgantara. Nah, seperti apa keseruan siswa-siswa mengikuti pelajaran di sini? Yuk kita ikuti bersama.
Nah, boleh berkenalan dulu nih, siapa namanya, terus kemudian di kelas apa nih sekarang? Perkenalkan, nama saya Clarissa Rahmawati Mutia, saya dari kelas 11-1. Kelas 11-1, boleh bercerita sedikit gimana sih sekolah di SMA Pradita Dirgantara ini, suka-dukanya seperti apa? Jadi untuk suka-duka dari bersekolah di SMA Pradita Dirgantara itu, menurut saya yang pertama, benefit yang saya dapatkan dari SMA Pradita ini adalah pembelajaran yang sangat sistematis dan menggunakan teknologi yang sangat-sangat canggih. Jadi pembelajaran ini sangat memudahkan saya sebagai seorang pelajar, karena guru-guru di sini kan juga sangat-sangat interaktif ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pertanyaan atau kita ingin menjelaskan sesuatu, mengkonfirmasi sesuatu, gurunya itu akan selalu siap sedia. Dan pembelajarannya sendiri itu juga dapat dijelaskan dengan sangat santai. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya sangat mempermudah saya sebagai pelajar di SMA Pradita Dirgantara. Namun untuk dukanya mungkin ya, jadi pembelajaran di sini kan bersama dengan teman-teman yang juga sama-sama pintarnya. Jadi terkadang apabila ada satu materi yang mungkin kita kurang bisa paham, itu kita bisa menanyakan ke guru setelah pelajaran. Jadi tidak saat pelajaran, sehingga kita juga tidak mengganggu teman yang lainnya yang progresnya lebih awal dari kita. Dulu waktu ikut seleksi seperti apa nih ceritanya? Apakah dulu waktu SMP dan segala macam ada kiat-kiat khusus barangkali untuk bisa masuk ke SMA Pradita Nusantara? Untuk masuk ke SMA Pradita Dirgantara sebenarnya saya tidak melakukan kiat-kiat khusus atau les atau gimana, cuman saya belajar materi-materi apa saja yang mungkin akan keluar di seleksi daerah maupun seleksi pusat, dan materi-materi ini bisa saya dapatkan dari buku-buku UN SMP yang lama atau soal-soal berbahasa Inggris dari Google dan sebagainya. Jadi saya belajar sendiri untuk masuk ke SMA Pradita. Tapi memang lebih banyak senangnya ya daripada dukanya ya sekolah di sini. Baik, terima kasih informasinya. Saya boleh beralih ya ke teman laki-laki yang lain deh. Baik, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Zidan Zidan Cebutra. Saya siswa dari kelas 11-1. Asal saya sendiri dari Papua. Dari Papua, jauh banget ya dari Papua. Tahu SMA Dirgantara dari mana nih? Sebenarnya saya tahu SMA Pradita Dirgantara dari sosialisasi ke lanut setempat. Tepatnya di Lanut Silas Babari, Papua. Dan juga dari ayah saya yang juga memiliki background dari TNI. Oh gitu, dan ikut seleksi juga, terus kemudian keterima di sini ya. Tadi sudah diceritakan suka duka sekolah di sini, kalau Mas Zidan ini sendiri lebih banyak senangnya atau dukanya nih, atau belum, mungkin bisa dua-duanya, silahkan cerita. Tentunya bersekolah di sini, di antara dua itu kita juga mendapat suka dan dukanya. Yang pertama sukanya, kita bersekolah di SMA Pradita Dirgantara ini, kita bersekolah dengan teman-teman yang lain berasrama, kita bisa mengenal satu sama lain dari berbagai daerah, dan kita juga bisa belajar tentang menghargai perbedaan di antara kita, yang mana kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kita bisa melengkapi satu sama lain. Bu, mungkin dari dukanya sendiri, dukanya sendiri mungkin yang saya rasakan hanya sedikit, di mana kita harus bisa berinteraksi dan juga menyesuaikan diri di tempat baru. Kalau Zidan ini termasuk anak yang introvert atau extrovert ini? Saya sendiri termasuk orang yang bisa menempatkan diri, Bu. Jadi saya ketika mungkin sebelum sekolah di sini saya introvert. Mungkin tetapi setelah sekolah di sini saya mungkin merasakan dengan teman-teman yang yang pintar dan juga ekstrovert, saya bisa menempatkan diri menjadi seorang yang ekstrovert dan suka bersosialisasi. Alhamdulillah. Jadi memang benar-benar sekolah di sini itu membawa vibes yang positif ya, buat Zidan ya, buat semuanya juga gitu ya. Baik, terima kasih Mas Zidan. Nah, Sobat Digut, gimana tadi jalan-jalannya menyusuri SMA Pradita Dirgantara? Nah, uniknya sekolah di sini kita bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Ada beberapa representasi negara-negara yang memang sudah ada atau sudah dibangun di SMA Pradita Dirgantara, seperti ada di South Korea, terus kemudian ada di Jerman, Amerika Serikat, di China, dan lain sebagainya. Seperti apa? Simak tayangan berikut ini.
Ya Sobat Digbud, kita saat ini berada di negara Jepang. Negara Jepangnya SMA Pradita Dirgantara. Kita akan menginterview teman-teman kita atau Sobat Digbud yang bersekolah di SMA Pradita Dirgantara. Boleh berkenalan satu-satu ya nanti ya, sambil nanti seremoniknya digeser ke temannya. Nah, silakan. Yang pertama nih, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Mikael Saverona Sendri. Nama saya Aurelia Ludia Faiza Kusuma. Nama saya Heval J. Mambaya. Dan nama saya Walia Budiono. Ya, boleh bercerita sedikit mulai dari yang sebelah sini. Saya tadi, karena cepat banget ya. Siapa nama panggilannya siapa? Savero ya, namanya bagus banget ya. Kak Savero nih, saya namanya Kak Savero. Mungkin bisa bercerita prestasi yang mungkin sudah pernah ditorehkan selama bersekolah di SMA Pradita Dirgantara. Silakan. Saya sendiri sudah pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional sejak SMP, tetapi ketika tingkat nasional saya sudah berada di SMA Pradita Dirgantara sebagai kelas 10. Sehingga saya juga membawa nama SMA Pradita Dirgantara di PSN tingkat nasional jenjang SMA tahun 2023 pada bidang matematika. Alhamdulillah saya mendapatkan medali perak pada ajang tersebut. Kemudian selang beberapa bulan ada salah satu lomba dari Universitas Gadjah Mada. Lomba itu adalah lomba matematika nasional Universitas Gadjah Mada edisi ke-34. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan medali perak pada lomba tersebut. Ada kiat khusus nggak sebelum mengikuti ajang atau lomba itu? Kiat khusus saya, mungkin saya membaca buku pembahasan tahun-tahun sebelumnya dan saya belajar menggunakan website. Di matematika sendiri ada website yang terkenal yaitu Art of Problem Solving. Jadi saya melihat solusi-solusi dari orang-orang luar negeri dan saya memahami baru saya meniru cara menulis. Jadi seperti itu. Jadi banyak cara untuk belajar ya, bisa menjuarai kejuaraan seperti sains matematika juga gitu ya. Baik, terima kasih. Boleh bergeser untuk mic-nya. Satu lagi. Tadi siapa nama panggilannya? Nama saya Aureli. Aureli. Nah, mungkin bisa bercerita seperti Mas Pedro tadi ya. Mungkin bisa bercerita pernah mengikuti ajang kejuaraan apa nih? Nah, jadi baru kemarin saya terpilih, alhamdulillah saya terpilih menjadi direktur utama LPDP untuk satu hari untuk masa-masa peringatan ulang tahun LPDP. Jadi saat itu saya terpilih menjadi direktur utama LPDP, di mana saya pergi ke Jakarta ke kantor barunya LPDP untuk memimpin rapat dan menjalani suatu rapat Board of Directors, di mana saya memberikan saran-saran dan berdiskusi dengan orang-orang hebat di sana mengenai pendidikan di Indonesia. Setelah itu, baru kemarin juga pengumuman lomba ISEF yang diadakan oleh IESA bekerjasama dengan Universitas Diponegoro. Itu adalah suatu lomba penelitian di mana saya dan tim saya alhamdulillah juga mendapatkan medali emas. Seperti itu. Luar biasa ya, Mbak Aureli. Mungkin ada kiat khusus tadi yang seperti disampaikan Mas Avero, ada kiat khusus sebelum mungkin terpilih sebagai ketua gitu ya. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin kalau untuk LPDP ini sendiri, saya lebih ke mencari tahu tentang banyak hal di Indonesia seperti financial literacy dan seperti instrumen investasi apa saja yang ada di Indonesia serta potensi research atau potensi riset di Indonesia yang juga membantu saya dan tim saya untuk menorehkan prestasi di ajang ISEF itu, seperti itu. LPDP kepanjangan dari, mungkin Sobat Dugut belum banyak yang tahu nih ya, LPDP itu seperti apa sih? LPDP itu lembaga yang mendanai untuk beasiswa di Indonesia, seperti itu. Tidak hanya beasiswa, sebenarnya LPDP ini juga lembaga yang mendanai fasilitas riset dan keuangan atau investasi di Indonesia. LPDP ini sendiri juga ada di bawah Kementerian Keuangan, jadi memang sudah terafiliasi dengan Kementerian Keuangan di Indonesia, seperti itu. Biasa. Boleh bergeser untuk ke temannya, silahkan berkenalan dulu tadi. Nama panggilannya siapa? Nama saya Fievel. Fievel. Baik, Fievel. Mungkin boleh bercerita tadi seperti teman-teman sebelumnya, prestasi atau mungkin kejuaraan lomba apa yang pernah diikutin? Jadi sekarang saya berada di kelas 12 SMA Pradita Dirgantara. Untuk prestasi yang pernah saya toreh selama menjalani pendidikan di sini, saya pada tahun lalu memenangkan
perlombaan fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diadakan oleh Puspresnas, dan puji Tuhannya saya mendapatkan bronze medal bersama partner saya. Di situ kami membuat suatu produk fashion yang dimana kami mengutamakan dengan sistem triple bottom line, jadi people, planet, dan juga profit, dimana produk kami ini berconcern pada hal-hal yang sangat ramah dan ramah lingkungan, dan juga di situ kami mengangkat kebudayaan Papua pada produk kami dengan menggunakan kebudayaan Tasnoken yang berasal dari Papua, karena kebetulan daerah saya tinggal di Papua. Jadi di sana saya berusaha mengangkat kebudayaan yang ada di sana, dan puji Tuhannya bisa memenangkan perlombaan fiksi. Kemudian beberapa hari yang lalu juga saya dan teman-teman saya baru saja mengikuti perlombaan Compact yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan kami mengikuti perlombaan Business Challenge. Kami membuat aplikasi di mana aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi pengurangan limbah sama makanan, yang dimana kami sangat terinspirasi dengan lingkungan sekitar yang ada di sekolah, dimana kami dapat mendaur ulang limbah sampah makanan tersebut menjadi sebuah produk baru, yang dimana kami berusaha untuk mengelola limbah menjadi sebuah produk yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Dan juga kami mengutamakan melalui platform aplikasi yang kami buat, dimana aplikasi ini bisa bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Dan puji Tuhannya kami memenangkan perlombaan ini dan kami mendapatkan medali emas. Dengan medali emas loh ya. Baik, terima kasih. Boleh bergeser ke teman satunya lagi. Yang terakhir, mungkin tadi nama panggilannya siapa? Nama panggilan saya Bara. Bara, ya. Boleh bercerita mungkin dengan Sobat Digbud dimanapun berada nih, prestasi atau mungkin kejuaraan apa yang pernah diikuti? Jadi selama saya di SMA Pelita Dirgantara, prestasi yang saya berhasil toreh itu berada di bidang debat. Dan pada tahun kemarin 2023 saya mengikuti National Schools Debating Championship sebagai perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan di lomba itu alhamdulillah saya berhasil menoreh medali emas sebagai best speaker di sana. Ya, jadi di sana saya mewakili Jawa Tengah dan juga berdebat, awalnya mengikuti seleksi provinsi, kemudian ikuti yang final di nasional. Kalau untuk rival terberatnya atau mungkin saingan terberatnya dari mana nih? Mungkin untuk rival terberatnya itu dari Provinsi Sulawesi Tengah, karena kami menghadapi mereka di oktofinal dan sebenarnya kami kalah dengan mereka di Sulawesi Tengah, dan mereka pun berhasil menjadi juara satu sebagai tim provinsi terbaik. Oke, Mas Bara boleh bercerita dengan Sobat Digbud nih, suka duka bersekolah di SMA luar biasa, SMA istimewa nih, SMA Pradita Dirgantara, silakan. Oke, jadi suka dukanya tentunya ini adalah sekolah bolong. Jadi pas pertama datang ke SMA Pelita Dirgantara, pas pertama sekolah di sini tentunya ada adaptasi yang harus kita lalui. Misalnya sekarang asrama dan sekolah tempat yang kita tinggal itu di satu tempat. Jadi ada beberapa hal yang harus kita adapt, seperti harus menjadi independen dan lain-lain. Tapi di balik sisi itu juga saya merasa karena sekarang saya asrama, saya sangat dekat dengan teman-teman saya di sini, sangat dekat juga dengan guru-guru saya dan juga civitas lain seperti pembina asrama. Jadi mungkin itu suka dukanya untuk di sini, dan juga di sini guru-gurunya luar biasa, kurikulumnya juga luar biasa. Jadi mungkin boleh ditambahkan mungkin dari yang perempuan nih, yang perempuan sendiri boleh ditambahkan suka duka bersekolah di SMA Pradita Dirgantara. Baik, jadi mungkin untuk dukanya persis sama seperti Kak Bara, karena memang di Pradita ini memang asrama ya, jadi mungkin itu yang harus membuat kita menjadi independen dan menjadi tidak tergantung pada orang tua atau kepada keluarga semacam itu. Tapi untuk sukanya sekali sangat banyak, selain yang sudah disampaikan oleh Kak Bara tadi, juga ada banyak hal lain seperti pembinaan untuk saya sendiri atau teman-teman saya juga passionate di lomba-lomba seperti Olimpiade dan lain-lain. Guru-guru di sini, pelatih di sini juga sangatlah amat suportif terhadap hal tersebut. Jadi menurut saya itu yang sangatlah amat menjadi apa ya, suka saya di sementara ya, ya ini ya terwakili ya, semua ya, jadi potensi apa, di sini bisa diwakilkan seperti itu. Jadi lebih banyak senangnya daripada dukanya. Betul. Gitu ya. Baik, Sobat Digbud, kita baru saja menginterview atau mungkin ngobrol langsung beberapa perwakilan siswa yang memang menorehkan banyak prestasi di SMA Pradita Dirgantara. Kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita jelajah SMA Pradita Dirgantara. Sayup-sayup terdengar dari luar, kita interview kepala sekolah dan juga siswa-siswa. Kok ada suara-suara syahdu, nyaring terdengar, ternyata gurunya juga
pandai untuk memainkan alat musik piano. Nah, kita akan tanya-tanya langsung, kita menginterview langsung dengan guru, salah dua guru yang ada di SMA Pradita Dirgantara. Boleh berkenalan dengan Pak siapa ini? Ya, saya dengan Pak Yohanes. Pak Yohanes, di sini ngajar apa nih? Komputer science. Komputer science, komputer udah agak susah dicampur dengan science bagi saya maksudnya. Nah, mungkin bisa bercerita tentang pengalaman bagaimana sih mengajar anak-anak di SMA Pradita Dirgantara ini. Satu hal yang penting mengajar di SMA Pradita itu anak-anaknya unik. Anaknya unik, ya, kenapa memang, uniknya nih? Memang mereka berasal dari berbagai macam provinsi. Otomatis mereka punya beragam budaya yang berbeda. Bahasanya pun juga berbeda kadang-kadang seperti itu. Dan satu hal yang paling menarik di sini, anak-anaknya itu ketika kita memberikan tugas ataupun memberikan suatu mandat kepada mereka, kita mendorong mereka untuk selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu penting juga ya. Mungkin langsung kita geser dengan ibu satu ini ya. Ibu pakai jilbab, cantik sekali, boleh berkenalan dengan Sobadikut nih, siapa namanya Ibu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismi. Di sini saya mengajar sebagai guru bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Iya, untuk pengalaman mengajar anak-anak di SMA Pradita Dirgantara ini seperti apa nih? Pengalamannya tentu sangat seru ya. Jadi siswa-siswi kami ini termasuk yang aktif. Jadi kalau misalnya di kelas itu tidak pernah yang namanya kelas itu pasif. Jadi mesti aktif. Jadi sangat seru dan challenging untuk mengajar siswa-siswi di SMA Pradita Dirgantara. Iya, sama ini. Sudah mengajar berapa lama Ibu di SMA ini? Kalau saya sudah mengajar 5 tahun untuk di sini, di SMA Pradita ini sudah mengajar selama 2 tahun. Mengajar selama 2 tahun. Kalau untuk Pak Yohanes sendiri, saya tidak pernah ikut ajang pencarian bakat mungkin Pak? Enggak pernah. Pinter banget main pianonya gitu. Sudah berapa lama ngajar di sini saya, Pak? Saya guru angkatan pertama dari awal. Dari awal. Februari ini sudah 6 tahun di sini. Wah, luar biasa, sudah 6 tahun ya. Bertemu dengan anak-anak juga yang luar biasa ya, punya talenta-talenta yang memang tidak semua sekolah punya nih, kan. Memang yang bikin unik dari SMA Pradita Dirgantara ini memang anaknya juga berprestasi, guru-gurunya juga luar biasa. Baik, terima kasih mungkin untuk waktunya, kita jalan-jalan lagi, yuk. Nah Sobadikut, tadi kita sudah ngobrol atau berbincang-bincang langsung dengan kepala sekolah dan juga perwakilan siswa. Nah saat ini di samping kanan kiri saya ada beberapa orang alumni dari SMA Pradita Dirgantara. Kita akan tanya-tanya langsung ya. Boleh berkenalan dengan siapa ini? Dengan Yumna. Dengan Mas Yumna ya. Mas Yumna. Nah sebagai alumni dari SMA Pradita Dirgantara, mungkin suka dukanya boleh bercerita sedikit nih, bersekolah, selama bersekolah di sini, mungkin sampai dengan bercerita lulus dari sini mau melanjutkan kemana nih. Nah, silakan. Kalau dukanya mungkin nggak begitu banyak ya, karena sudah tertutupi sama kesenangan kita di sini. Lebih banyak senangnya ya. Yang paling berkesan dari SMA Pradita Dirgantara itu bagaimana mereka mengajarkan kita untuk bercritical thinking dalam mempelajari sesuatu. Jadi di kuliah itu sangat membantu sekali critical thinking yang diajarkan di Pradita Dirgantara. Kebetulan saya melanjutkan ke Monash University di Australia mengambil jurusan Architectural Design. Sebelum itu saya juga melanjutkan ke Universitas Indonesia untuk satu semester di arsitektur juga. Luar biasa loh, sampai ke Australia ya. Wow, luar biasa. Kita akan next ke Mas siapa nih? Boleh berkenalan. Nama saya Barani. Saya sekarang berkuliah di Universitas Gajah Mada di program studi hubungan internasional. Di UGM ya. Oke, baik. Lanjut untuk Mas siapa nih? Saya Ega. Saat ini saya berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya di program studi Teknik Industri. Teknik Industri ya. Dulu waktu sekolah di sini apa sih yang paling seneng nih sekolah di sini? Kalau dari saya sih sama teman-teman ya. Jadi kalau kita bareng-bareng sama teman-teman itu kita berjuang untuk menggapai apa yang kita impikan tuh akan terasa lebih mudah dan juga nggak sendiri. Maksudnya kayak lebih bahagia gitu untuk ada sisi perjuangan. Kekeluargaan juga ya, kekeluargaan juga ya, benar-benar. Kalau dari Mas siapa tadi? Maaf. Mas Ega. Nah, Mas Ega sendiri ada cerita menarik apa nih selama bersekolah di SMA Pradita Dirgantara? Mungkin bukan cerita menarik, lebih ke perbedaan setelah lulus dan selama di sini. Boleh. Selama di sini itu menurut saya terasa lebih mudah ya untuk kita melakukan belajar atau kita buat proyek. Di sini itu lingkungannya kan kita terkontrol, di mana semua sudah diatur. Fasilitasnya juga lengkap, jadi kita dimudahkan lah untuk lebih belajar
fokus ke bidang kita masing-masing, tidak perlu memikirkan yang lain. Jadi memang vibes-nya teman-temannya juga sangat mendukung ya, guru-gurunya juga, sekolahnya juga kayaknya nyaman banget gitu ya untuk berlama-lama di sini. Baik Sobat Dibut, kita akan jalan-jalan lagi untuk menyelusuri atau menjelajahi SMA Pradita Dirgantara. Nah Sobat Dikbud, gimana jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini? Seru kan di SMA Pradita Dirgantara kali ini? Banyak pengalaman dan juga cerita-cerita menarik yang sudah bisa Sobat Dikbud saksikan. Nah jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan update informasi terkait sekolah-sekolah yang menarik yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita jumpa lagi di next episode untuk berjalan-jalan lagi menyusuri sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.